Orang zaman sekarang tangkal menangkal ni tuan-tuan, nak tangkal kena ikut cara yang Nabi pernah buat. Ya, saya tak nak cerita panjang bab tu. Yang saya nak cerita sekarang ni adalah, tuan-tuan, pernah tak kita nampak orang Melayu Islam ni dia percaya gini? Dia percaya ke ayat 1000 dinar, betul tak? Dia kata ayat 1000 dinar ni boleh bawa murah rezeki, betul ya? Tuan-tuan, betul ke ada dalil yang mengatakan ayat 1000 dinar kalau gantung kat rumah boleh bawa rezeki? Ha, macam pernah tak kita kaji sebelum kita percaya? Ini main semeronok je, kita percaya ikut suka hati kita je. Bahaya tuan-tuan, bahaya. So ayat 1000 dinar, siapa yang beri nama 1000 dinar? Nabi tak pernah beri nama dia alf dinar, tak pernah. Manusia yang beri. Tak tahulah ulama mana, saya pun tak tahu. Tapi yang pentingnya begini, sekarang ni dah jadi satu kepercayaan, kalau gantung ayat ni murah rezeki, kalau gantung ayat kursi syaitan lari. Ya? Oh, nanti dulu tuan-tuan, nanti dulu. Jangan begitu mudah tersilap kepercayaan. Ayat 1000 dinar itu dinamakan 1000 dinar oleh beberapa orang yang menamakannya 1000 dinar. Pada hemat saya, kerana makna dan erti ayat tu bagus. Erti dia apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu dia erti dia. Itu bunyi dia. Ertinya Allah kata siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar daripada kesukaran, dan Allah akan berikan mudahkan rezekinya daripada sumber yang dia tidak jangkakan. Oh, sebab itu nama 1000 dinar, ustaz. Keluar masalah, dapat rezeki tak dijangka, sebab itu saya gantung. Silap. Sebab Allah kata siapa yang bertakwa boleh kami beri benda tu. Orang Melayu hari ini dia tukar pula. Siapa yang gantung maka Allah beri rezeki. Eh, salah tuan-tuan. Ha, jadi kalau kita nak gantung sekadar untuk ingatan dan sebagainya, it's okay. Tapi kalau nak percaya dengan gantung itu, kita percaya rezeki aku akan murah, jangan. Memang boleh buat syirik walaupun letak ayat Quran. Sebab Nabi tak izinkan kita mempercayai dengan gantungan itu. Ayat kursi tuan-tuan, bukan dengan sebab gantung syaitan takut, dengan sebab bacanya kita. Itu paling tidak, yang paling minimum, dengan sebab bacanya kita tanpa faham pun. Ya, sebab itulah saya masih ingat dulu masa zaman sekolah dulu, ada seorang budak perempuan, 2-3-4 orang budak perempuan kena histeria. Lepas tu adalah seorang pelajar lelaki nak tunjuk hero sikit. Ha, dia nak tunjuk hero, dia pun mula baca ayat kursi. Tapi dia baca tak betul. Maka budak yang tengah histeria ni keluar suara pelik sikit. Dia kata, oh, baca salah tu. Kena tegur dengan jin. Syaitan pun duk tegur dia, baca tak betul. Malu dia lepas tu. Itu nak ceritakan tuan-tuan. Kadang-kadang baca apa kau tak betul, tak jadi juga. Tak takutkan syaitan. Eh, yang mana, yang hadis yang mengatakan syaitan takut ekosi ni, sahih. Iaitulah hadis sahih Bukhari, yang mana syaitan mengajar kepada Abu Hurairah, kalau nak lari pada aku, baca ayat kursi. Abu Hurairah report kat Nabi. Nabi pun jawab, sadaqaka wa huwa kadzub dzaka syaitan. Hadis Bukhari. Nabi kata, ah, dia kali ni dia cakap betul. Walaupun dia tu kaki menipu. Kau tahu siapa dia tu? Dia tu syaitan. Nabi kata. Jadi tuan-tuan, maknanya betul. Tapi baca. Bukan duk gantung saja, wallahu.